Polres Jakarta Selatan, Kasat Serse, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Pagi ini saya akan menyampaikan apa yang teman-teman dari sejak kemarin sore menanyakan ke saya tentang adanya pemberitaan yang viral di media sosial di mana ada seseorang inisialnya adalah DC ya. Sempat viral dan ramai. Kemudian kami dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, segera menyikapi pemberitaan atau gambar video yang viral di media sosial, yang memang dugaannya adalah saudari inisialnya adalah DC. Ya. Alias DM. Ya, namanya adalah DC alias DM. Kemudian tim bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saudara DM alias DC ini di sekitar Jalan Fatmawati ya, Fatmawati Jakarta Selatan, pada saat yang bersangkutan baru keluar dari kediaman temannya dari sana. Kemudian yang bersangkutan amankan dan kita bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk kita ambil keterangannya tersangkut dengan adanya video yang viral di media sosial dan juga di salah satu akun Instagram milik DM alias DC ini. Kemarin sekitar pukul selepas maghrib lah ya, kita amankan yang bersangkutan setengah 10 malam kita amankan yang bersangkutan. Kemudian kita ambil keterangan untuk bisa mempertanggungjawabkan tentang video yang ada di yang viral di media sosial tersebut. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih kita ambil keterangan karena ini masih tahap penyelidikan, dan juga setelah ini kita akan nanti memeriksa beberapa saksi-saksi yang lain, termasuk saksi adiknya sendiri atau yang bersama di dalam kendaraan, karena memang yang memvideokan itu adalah adiknya sendiri yang menangkap asistennya dengan menggunakan handphone ini milik daripada saudara DM atau alias DC ini. Jadi memang barang bukti teman-teman boleh lihat ada dua HP di sini, ini adalah milik saudari DC. Jadi dengan menggunakan salah satu handphone ini, kemudian berdasarkan perintah dari saudara DM atau DC ini, alias DC ini, untuk memvideokan atau mengambil gambarnya pada saat dia melakukan kegiatan di sekitar Lebak Bulus.